Oke, saatnya kita bermain YBA teman-teman ya. Let's go. Loh kok, sebentar guys, aduh ngelag banget pak, sabar. Kok ada lagu? Loh kok, gue ngulang lagi sih? Bentar nih ngelag banget pak. Oke, gue ngulang lagi ya? Ini kenapa gue ngulang lagi guys? Gue gak ngerti guys, bentar ya, kita coba cari dulu ya. Cari stand dulu. Ini YBA ya, ini bener YBA nih, tapi kenapa kayak beda gitu ya? Tuh, ada item juga sih tuh. Oke coy, ini gue gak ngerti sih kenapa gue ngulang lagi ya. Padahal harusnya gue udah lumayan GG gitu di sini. Tapi ini gue ngulang lagi coy. Like I'm ngulang, literally gue ngulang lagi, level gue pun masih nol coy. What? Really? Ya udah kita ngomong. Giorno Giovanna lo kok. Lo. Bukannya harusnya udah berubah namanya ya? What is your dream? My dream is to avoid training. Oke. Okay. Ini bukannya harus udah diubah lo, kok gue jadi noob to pro lagi? Hah? Kok gue jadi noob to pro lagi gitu kan? Iya sama ya. Bentar ya, gue quest bentar teman-teman ya. Oke, okay. Somehow tiba-tiba gue dapat stand arrow ya. Kayak kita bisa langsung pakai deh. Coba. Sumpah ini nge-lag banget pak. Grafiknya perasaan YBA nggak se-nge-lag ini anjir. Kok nge-lag banget ya? Kita coba pakai dulu. Kita punya. Eh gila pak. Skill point gue banyak ya lah kok. Gue baru naik level dikit, skill point gue banyak banget anjir. Oke. Okay. Gue naikin 2 aja cukup ya. Kita langsung aja pakai stand arrow pak. Gue pengen coba. Bentar sebelum itu gue pengen ini dulu nih ngomong sama dia nih karena gue udah kelar quest kan. Ini kenapa gue ngulang gitu ya? Gue perasaan kagak ngulang dah anjir. Yaudah ngulang gak apa lah ya. Return terus ke Koichi. Ih namanya gak dirubah semua pak. Apakah ini YBA zaman dulu guys? Ini ada Koichi suitcase nya juga nih. Coba kita pakai ini stand arrow. Dapat apa kita lihat ya. Dapat apa ya? Dapat yang bagus dong. Let's go. Wah. Mari kita coba dapat apa gue. Oh gue mati. Kampeki dana. Buset dapat white snake coy. Gokil. Gokil langsung dapet. Gokil sih. Ini enak nih. Stand enak teman-teman buat naikin level. Enak banget nih ya. Karena dia bisa. Bisa ini coy. Apa namanya. Bisa pilot. Enak banget. Bisa pilot. Bisa dari jarak jauh lagi. Bisa dimuntahin lagi. Oke okay, gue lupa dimana Koichi sini kalau gak salah ya. Ini kenapa gue ngulang lagi. Dan tadi pas gue cek pemainnya kok dikit banget ya guys ya. Gue bingung dah. Pemainnya dikit banget. Kayak cuman gak nyampe 1000 gitu loh. Why kenapa YBA jadi game kayak gini gitu. You mean this suitcase? Oke, sip. Wah, anjing nih orang ngajak ribut. Mari kita lihat stand-standnya. Masih sama kayaknya ya. Rusuh banget, buset. Rusuh banget, anjir. Oke. Pada rusuh momen ya. Ih, apaan tuh? Pakai apaan tuh dia? What the heck is that? What the heck? How? Kok punya gerakan kayak gitu tuh gerakan apa, guys? Gua agak tahu ada kayak gituan di YBA. Oh apa itu ini kali ya? Apa namanya tuh? Anubis kali itu ya? Nah, tapi bukan Anubis itu pelak. Dia pakai pelak anjir. Tapi kok pelak skillnya begitu? Lah? Kok pelak skillnya begitu anjir? Di? Tuh. Itu bukannya gerakannya si itu ya? Ini bukannya gerakannya si siapa? Tanjiro. Zenitsu ya? Itu bukan gerakan Zenitsu teman-teman tadi ya? Thunder Breathing itu kan? Iya bukan sih? Iya gak sih? Itu kok matanya nyala-nyala? Kenapa itu? Oh dia lagi ini. Tuh. Iya tuh. Loh, itu bukannya unobtainable guys. Hah? Bukannya unobtainable ya? Nih. Kok dia bisa punya sih? Apa dia admin ya? Nani. Wah. Gue gak ngerti nih anjir. Ini YBA apaan guys? Ini YBA apa ya? Tulisannya AU sih. Gue gak ngerti AU Alternate Universe. Tapi gue kira ini YBA yang sama gitu loh. Gue gak tahu mungkin YBA yang dulu udah mulai gak jelas pemainnya apa gimana terus pindah. Enggak pak ternyata pak ini beda sih. What the hell is that? Itu gerakan apaan coy? Wih gerakannya keren-keren sih. Gue pengen dapetin tuh punyanya si Zenitsu. Kayaknya di game ini bisa dah. Bisa dapetin kali ya. Mungkin ini YBA AU nih. Mungkin YBA yang ini kali teman-teman ya. Apa sih? Bisa ngedapetin stand-stand unop kayak gitu kali ya. Mungkin ya. Wih dapet Piro Kakak. Nice dapet Piro Kakak. Nah ini dia. Loh ada NPC apa nih anjir? Ada si Ustadz Gaming. Oh bukan beda. Oh ini nih NPC apa pak? To speak to Nozuki? Nozuki? You're far too weak. What? Nozuki? Apa nih?
Wah, mape. Wih, arcade-nya pun beda, Pak. Arcade-nya pun beda nih ya, BA yang berbeda nih. Loh, loh, loh. Kok arcade-nya gak ada? Loh, 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 loh. Loh, 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 loh. Arcade-nya hilang, guys. Loh. Arcade-nya, nah nih. Arcade-nya, merchant-nya pun beda. Namanya Karma ya. Loh, kok berbeda semua? Mari kita lihat di sini ada apa. Berbeda. Ih, dapet stand Eropa. Nice. Gue pengen gacha lagi ya. Dapat stand apa aja di sini ya? Stand-nya sama semua kah? Bisa gacha gak? Aduh, mesti prestige, Pak. Bentar, gue lihat dulu. Apakah bisa ngegacha? Ini gak bisa, Pak. Gak bisa, lihat. Gak bisa gacha dong. Gak ada pay to win kali di game ini ya. Tuh, kita lihat dulu apa yang beda, teman-teman. Ya, gue penasaran nih. Kenapa game-nya YBA jadi kayak begini, coy? Why? Kenapa YBA jadi aneh begini gitu? YBA AU namanya sih, tapi aneh banget gitu ya. Udah dapat arrow lagi, nice. Mari kita lihat apakah ada Pucci juga di sebelah sana. Oh, bentar, Pak. Ada sesuatu nih. Ini apa nih? Wih, rokai banyak banget. Gila, itemnya banyak banget, Pak. Itemnya bertebaran di mana-mana, guys. Ini apa nih? NPC apa nih? Mysterious man, you haven't reached your highest potential. Be gone. Oh, ini buat ini ya? Oh, ini buat prestige, buat prestige. Loh, kok pindah buat di sana, anjir? Lah. Udah roka. Ih, gak diambil sama dia dong. Kenapa nih orang mau ngasih gua roka kah? Coba kita kesini, kita kesini. Ini beda, teman-teman ya. Kastilnya pun hilang, Pak. Lo apa emang ini gua kecilin ya? Makanya kastil gak kelihatan ya? Grafiknya ya? Bentar, kita cek dulu ya. Kastilnya hilang dong. Hilang dong. Nani, lo kok gua gak bisa kesana? Di kastilnya hilang lah. Itu apaan di atas, guys? What is that, man? Apa itu di atas? Coba-coba, gue pengen coba ke atas itu ya. Kita coba bedanya apa, Pak? Ini game YBA juga, teman-teman ya. Namanya sih YBA gitu. Tapi kenapa berbeda? Sangat-sangat berbeda sih ini. Coba kita naik atas. Itu cara naik atas itu gimana caranya dah? Hah? Itu apaan, anjir? Ada NPC di situ tuh, tapi gue gak tahu gimana cara naiknya. Sini kali ya. Oh, di sini ada NPC juga nih. Ini apa nih? Oh, ini Narancia. Iya, gue ingetin Narancia. Itu apa tuh? Itu NPC apaan tuh? Ah, NPC apaan tuh? Gue baru tahu di situ ada NPC. Gimana cara naik ke situ, coy? Bentar, gue coba cek dulu, teman-teman. Oh, ini naik sini. Bukan di sini nggak ada NPC ya? Wah, ini berbeda sih. Beda banget sama YBA biasa ya. Ini NPC apaan, Pak? What are you, man? Juru kah? Juru kah? The Umbrella Seller, dong. Umbrella Seller, imagine. Dapet raw, nice. Pak, malah digebukin, imagine. Malah digebukin. Oke, itu ada Umbrella Seller di situ. Gue nggak ngerti gimana cara naik ke atas itu ya. Gimana ya, Pak ya? Pakai apa? Oh, dari sana, dari tempatnya Dio. Oke, sip. Bentar. Oke, lewat sini nih harusnya nih ya. Harusnya lewat sini, oke. Di situ ada Dopio. Oh, di situ ada NPC juga tuh. Itu NPC apa ya? Itu NPC apa, Pak? Bentar, gue penasaran, Pak. Di situ ada NPC juga, Pak. Gue bisa balik lagi kan ya? Gue bisa balik lagi dong. Coba kita kesini ya. Ini ada NPC juga nih, guys nih. Gue enggak tahu nih NPC siapa nih. Beda banget, Pak. Jonathan Joestar kayak ini, Pak. Ini benar-benar alternate universe sih, guys. Gue kira ya BA kayak sama persis gitu loh. Ternyata enggak, coy, beda, coy. Walaupun experience-nya kayak sama ya. Experience kan ini apa? Jonathan Joestar bukan? Ini apaan nih? Timothy, what are you doing? You're far too weak. Wih, ini kayaknya banyak style-style ya, teman-teman ya. Banyak style-style baru deh. Oke, ini Dio ya. Dio pada umumnya seperti biasa Dio ya. Oke, kita coba ke sana. Apakah bisa gue ke sana? Gak bisa, Pak. Gak bisa, Pak. Ini kalian masih punya stand yang bisa lompat sih. Ada sesuatu di sana, cuma gue gak tahu, coy. Banyak NPC-NPC baru juga, Pak, ini, Pak, game ya. YBA baru, teman-teman ya. Ntar gue kasih linknya di deskripsi, oke? Ini gue gak tahu nih worth it dimainin apa enggak, teman-teman ya. Wih, dia si Farah harus punya the world dong, anjir. Tapi the world-nya gak sebagus YBA, ya gak sih? Ya gak sih? Kalian lihat tuh. Ini full grafik aja tuh ya. Kayak begitu, Pak, the world ya, Pak. Lihat gak sih? Gak sebagus YBA pada umumnya gitu loh. Tuh. Hujan mulu lagi, anjir. Nih gua low grafik aja lah, anjir. Log efeknya, teman-teman ya. Kayaknya kalau log efek nggak nge-lag deh. Nah, nggak begitu nge-lag nih ya. Bagus nggak sih ini game, guys? Kalau menurut kalian, guys, kalian komen di bawah, teman-teman ya. Ada yang udah main belum, guys? Coba kasih tau gue dong bedanya apa dong. NPC barunya pun gua nggak tahu itu apaan, Pak. Apakah itu ngasih style-style baru? Atau apa gitu kan? Ini kayak gini nih. Ini NPC apaan nih, anjir? Dia pakai pedang juga sih. Banyak NPC-NPC pedang gitu, coy. Anjir, ini arrow-nya bertumpuk-tumpuk gitu, coy. Ini lagi dua kali item apa gimana dah? Kayaknya itemnya melimpah banget. Lihat, item gue aja udah mau penuh, noh.
Oh tuh Piero kakak lagi tuh kan. Ini game gue gak tau nih apakah emang versi gampangnya YBA atau apa ya, gue gak ngerti dah. Kenapa namanya AU gitu, kenapa namanya Alternate Universe. Tapi ya YBA sama persis kan, bisa lihat nih. Ini YBA banget coy, mapnya sama, standnya sama anjir. But why gitu, aneh gitu kan, ada Roka di sini dong. Gak nyadar dia, gue ambil aja Rokanya gitu kan. Nah di sini NPC hilang nih. NPC buat ngegacha, oh gachanya tetap sama ya. NPC yang di sini apa sih, gacha pakai bobak ya. Gacha pakai bobak hilang ya. Ini apa nih, gacha biasa nih. What are you here? Sorry, I only sell cosmetic to people with experience. Oh, masih preses dulu. Oh, oke. Okay. Ya, ini YBA yang benar-benar berbeda sih. Gak bisa pakai bobak sama sekali, Pak. Kalian bisa lihat nih, gak bisa rollable stand tuh. Dan kalau kalian lihat ke ininya pun, game pass-nya pun store-nya ya, gak ada game pass gitu. Semuanya free, Pak. Free, it's literally free. Everything is free, man. Tuh, ini tulisannya butuh game pass, tapi gak ada di game pass-nya, gak ada gitu. Gue bingung gitu, ini apa gitu kan. Coba reset skill point berapa? Reset skill point gak bisa. Roll random stand gak bisa juga gitu kan. Ini entah YBA palsu maybe YBA palsu, I don't know. So ya, yeah, kayaknya video kita cukup sampai sini aja. Karena gue kebingungan cuy untuk main game ini ya. Banyak yang minta soalnya, bang YBA baru, bang YBA baru, bang gue cari YBA baru. Oh iya coba YBA baru, gue kira emang YBA yang emang ya baru gitu, cuman kayak di port doang gitu, mungkin ada update baru atau apa mungkin ya, tapi ternyata beda sih. Ini kayak YBA kayak game curian sih kalau menurut gua, teman-teman ya. Tapi gua gak ngerti nih apakah yang buat sama YBA apa enggak nih, soalnya namanya YBA Joss ya, YBA Joss gitu kan. Kita bantuin. Aduh, lihat Barasya pun tidak sebagus YBA yang asli coy. Ini kayaknya aset YBA lama gitu loh. Aset YBA lama gitu loh teman-teman kayaknya ya, kalau menurut gue ya. So ya, yeah, itu aja kayaknya untuk video kita kali ini. Kalian komen di bawah cuy, menurut kalian nih game worth it untuk dimainin apa enggak sih? Karena ya ini YBA juga ya, apaan tuh? What is this man? Tuh kakak apa nih? Dragon Ball? Dragon? What Dragon Ball? Apakah ini AUT versi YBA? Ah, anjir, Dragon Ball dong? Buat apa? Buat apa anjir Dragon Ball, cok? Loh, ini bukan game Jojo doang. Waduh, Alternate Universe nih. Kayaknya gabungan YBA dan AUT, teman-teman ya. Gue baru lihat nih. Oke, okay, ya. Ya, kayaknya video kita cukup sampai sini aja. Mungkin ini seru kayaknya ya. Karena gue barusan liat Dragon Ball, Pak. Gue kira ini benar-benar mirip kayak YBA, kayak game curian gitu. Tapi ternyata enggak loh. Ada Dragon Ball coy, berarti artinya ada stand-stand yang bukan dari Jojo gitu. Oke, okay. Kayak AUT gitu mungkin ya. Tapi modelnya model Jojo. Seru sih kayaknya ya teman-teman ya. Dan ya emang stand-nya memang enggak sebagus YBA sih. YBA emang udah top notch lah ya, udah kalau model-modelnya YBA tuh emang luar biasa gitu. Aset-asetnya bagus gitu kan. Ini kayak aset YBA lama sih, cuman ya udahlah ya. Gimana ya jelasinnya ya? Gue barusan coba untuk Roka White Snake gua dan gue dapat ini coy. Gua gak ngerti ini apaan ya. Ini what is this man? Tongkat apa ini? Coba kita lihat ada namanya nggak di sini. Ada namanya nggak? Gebok ring. Rage mode. Gebok pak. Gebok imagine pak. Destructive power. Wah gebok gila. Gebok anjir. Ada gebok pak. Imagine. Coba R apa R? T apa T? Wow. Oke. Ada gebok imagine. Gebok saya. Ya itu aja untuk video kita kali ini teman-teman. Anjir ini unik banget sih. Ini YBA apa anjir, ada Dragon Ball. Ada gebok. Ya udahlah ya. So ya, kayaknya itu aja untuk video kita kali ini. Gue gak tahu apakah kalian pengen dilanjutin apa enggak ini. Gue juga gak ngerti apakah ini bagus apa enggak ya. Gue gak ngerti anjir. Bayangin gue dapat gebok dong. Bisa gue pakai gak? Geboknya gue pakai lagi nih. Gue pakai aja. Kita coba. Damage-nya sakit kali ya. Coba. Gebok. Boom. Sama-sama ngeluk. Gak bisa nyerang gak tuh. Bisa nyerang tuh. 1,4 ya. Baratnya. GG sih. Ah, gila sakit banget. Wah, sakit banget gila.
Wah, meninggal gue. Buset, GG Gaming aja tuh geboknya GG banget teman-teman ya. Sakit banget geboknya anjir. Oh ya, ya, kayaknya itu aja untuk video kita kali ini. Like jika kalian suka, dislike kalau kalian gak suka, subscribe jika kalian mau. Gak usah subscribe juga apa. Kita ketemu lagi teman-teman di video berikutnya. Ya, bye-bye. Ciao, ciao.